Hai teman-teman, semangat pagi, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami udah ada di hutan mangrove Tapak Rutuku, Tugu Rejo. Nah, saya nggak sendirian nih teman-teman, ini kita ada temennya. Hai. Ini kita mau kemana Mbak Zi? Kita mau ke mangrove, nanti kita mau ke Pulau Tirang, ada di ujung hutan mangrove Tapak Tugu Rejo. Kenalan dulu dong, tadi kan belum kenalan. Oh iya, namanya Zi, bisa di follow Instagramnya di bawah ya, nanti diedit ya mas ya. Ikuti kami terus, nanti kita bakal naik perahu seru-seruan sama kami di sini. Jangan lupa ikuti kami terus, tonton terus video kami sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar ya. Let's go. Kenapa nih burik ini? Bikin lo, nanti kan kayak. Oh iya.
Di perjalanan kali ini kita ditemenin sama Mas Nur dan Mas Mama. Dia jadi nakoda. Jadi kita naik kapal, seru banget teman-teman. Kalian bisa nyewa. Nyewanya berapa gak sih? Gak tahu nanti kita yang bawa nanti. Jadi suasananya aduh enak banget. Adem guys, adem. Rekomendasi buat kalian yang suka foto. Abis ini kita mau sampai ke Pulau Tirang. Berapa lama mbak sih? Kurang lebih ya. Enggak sampai 2 hari. Enggak sampai 2 hari ya. 10 menit kali ya. Kita mau ngapain sampai sana? Panasan. Panas ya, panasan. Mau ngitemin kulit. Biar kayak bule-bule. Ini kenapa bisa disebut Pulau Tirang? Enggak ngerti, nanti kita cek sama tanya sama penduduk setempat dulu kenapa bisa dinamain Pulau Tirang. Oke. Ikuti kita terus. Tetap di sini. Let's go. Kalau kalian mau cari atau mau mancing penyuka ikan gitu, kalian bisa kesini. Nih kita nemuin kerang tiram nih kalau nggak salah. Ini dia udah diambil dagingnya. Dan kalau kalian tahu, itu harganya tuh mahal banget kalau di Jepang. Kita orang Indonesia, aduh luar biasa kayak Indonesia. Jadi tetap kita Indonesia. Ini kerang loh, ini yang dijual di resto-resto. Kalian bisa cari di sini. Thank you.
Nah teman-teman, lihatlah, kalian bisa lihat sendiri kan. Di sini tuh pulaunya, nah kalau menurut aku sih bagus ya. Kalian bisa ngecamp di sini. Cuman, ya itulah. Gimana mbak sih keadaannya di sini? Cenderung kotor ya, kayak banyak sampah banget. Mungkin bisa tips dan saran untuk kita semua yang mau pergi kemanapun, harap simpan sampahmu sendiri, jangan buang sampah sembarangan. Soalnya imbasnya tuh gak cuma buat kita, tapi ke generasi-generasi kita. Buat lingkungan tuh kayak jadi kotor banget. Benar-benar. Itu mengganggu ya. Mungkin bisa juga dilakuin bersih-bersih mata, bersih-bersih mata juga bisa sih ya. Itu biar kita juga bisa menjaga kelestarian yang ada di sini. Kita bikin dua video dari pantai. Ya sih, kita rencana mau kemana dari pantai? Kita mau ke tempat pembibitan mangrove, nanti ada tempatnya. Habis dari sini ntar kayak jalan dulu beberapa meter gitu. Oke. Okay. Nanti ada menara pandang juga. Asik. Jadi ikutin terus.
berarti nek nang mangrove iki ya. Iya lho. Oke, teman-teman, akhirnya sampai juga kami di Menara Pandang. Pandang di hutan mangrove. Nanti kita mau coba naik ke sana sama Mbak Si. Kita mau melihat pemandangan mangrove dari atas. Jadi ikutin terus ya. Oke. Pelan-pelan ya. Kita udah ada di atas Menara Pandang Hutan Mangrove Tapak Tugerejo. Jadi di sini kita bisa lihat tuh pemandangan mangrove. Ya, gitu. Dan ini tuh, aduh, kalau di atas ini anginnya semilir, guys. Bisa ngantuk banget. Buat nyantai gitu. Buat foto-foto juga keren. Jadi kalian harus ke sini. Harus banget. Aksesnya mudah kok. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami di mana Mbak sih? Hutan Mangrove Tapak Tugerejo, Semarang. Nah, jangan lupa tetap tonton video kami selanjutnya. Nanti kita akan kunjungi tempat-tempat yang asik juga. Dan buat kalian yang punya tempat rekomendasi yang asik, kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Nanti kita akan datang ke sana buat kalian. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentarnya. Sampai jumpa. Dadah.